sahabat kita, saudara-saudara kita mungkin yang sedang kesusahan. Nah, kita siapkan ada 1.000 masker dan 1.000 sembako. Ini akan berturut-turut. Dan di lapangan sudah kita sudah berjalan. Nah, hari ini secara simbolis kita teman-teman dari kita untuk berpartisipasi untuk saudara-saudara kita. Semoga sembako yang mungkin ala kadarnya ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara. Amin. Intinya ini bagian dari kepedulian generasi kepedulian narkoba atau PPAN yang juga ingin kami sampaikan. Semoga kepedulian ini juga dibarengi dengan kepedulian masyarakat semua untuk tetap ingat jauhi narkoba. Bangsa ini sedang prihatin, mari jangan ditambah beban lagi dengan masih menyalahgunakan atau menggunakan narkoba. Ya, stop narkoba. Stop narkoba. Dan corona minggat, Indonesia bangkit. Terima kasih. Dan hanya yang penting menghadapi ini semua itu kita harus patuh. Patuh dengan peraturan yang memang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Utamanya adalah menjaga jarak. Kemudian enggak usah keluar rumah, stay at home. Cuci tangan, jaga kebersihan, terus menjaga kebugaran dan menjaga kesehatan kita semua. Karena apa? Kalau mata rantai COVID-19 ini tidak segera kita putus, kita sudahi dengan jalan mendisiplinkan diri, ini keprihatinan ini akan berkepanjangan. Ya kan? Ini karena bukan penyakit yang sekedar bisa menular dan bisa kasat mata kita lihat. Ya kan, ini virus jahat kan? Sekalipun hikmahnya, memang Tuhan sedang menguji kita, ya kan, supaya kita kembali kepada harkat kita sebagai manusia yang diciptakan. Ya udah, kita menyembah Tuhan aja, ya kan, jalani setiap agama kita dengan baik, ya kan, kuatkan iman kita, kemudian jalani tadi peraturan pemerintah, terus ya sudah. Harus kita terima apa adanya, namun kita juga jangan menjadi pesimis. Kita tetap harus optimis. Kalau berbicara tentang kekurangan, berbicara tentang ya, ini memang bukan hanya beban kita masing-masing, tapi beban kita bersama. Oleh karenanya, melalui BPAN ini kita peduli, kita saling bergandeng tangan dalam arti tetap menjaga jarak, tapi bergandeng tangan hati, ya. Untuk bisa saling peduli, karena ya memang, waduh, kalau berbicara secara pribadi, dampak corona ini berat banget, ya kan? Seperti saya sebagai tertib, ya kan? Dalam kondisi normal saja kita ini sudah sulit, ya kan? Sebagai seniman yang udah tua, ya kan? Dan kita memang hanya dengan mengharapkan satu apa namanya jalan keluar ekonomi kita itu melalui kalau kita bekerja, apalagi sekarang tidak bekerja. Nah, tapi yang saya rasakan apapun beban berat saya ini di sana masih jauh ada yang lebih berat. Oleh karena yang pertama kita tetap menjaga kekuatan iman kita. Yang kedua, apapun lah yang memang kita bisa kerjakan tanpa harus membahayakan diri, lingkungan, dan kita semua. Ya, bisa lah, saya percaya. Biasanya ini sifat dasar manusia. Kalau udah kepepet, itu jadi kreatif. Lah, Tuhan mengajarkannya kita di situ. Ya kan? Supaya kita tetap kreatif, supaya kita tetap disiplin, menjaga diri, antara lain. Oh, ada ketakutan nggak? Kan katanya COVID ini lebih rentan terkena kepada yang umurnya sudah tidak lagi muda. Ya, kalau berbicara ketakutan, itu setiap orang pasti punya ketakutan.
apalagi katanya yang sudah usia tidak muda lagi itu rentan. Tapi kan kita punya cara, ya kan? Hadapi tetap dengan rasa optimis. Oleh karena yang utama adalah saya sampaikan tadi, punya kekuatan iman, ya kan? Karena hidup mati manusia Tuhan yang punya. Tapi nggak berarti terus seenaknya, ya kan? Tetap kuatkan iman, jaga kebugaran, ya kan? Terus mengkonsumsi segala sesuatu yang tidak harus mahal, tapi mampu menjaga dan menguatkan imunitas tubuh.